Hola, halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Agril lagi. Di video kali ini kita akan memainkan game Minecraft lagi ya. Dan seperti biasa, seperti video-video sebelumnya, saya akan showcase add-on lagi ya. Dan sebenarnya aku ingin nyobain add-on ini, add-on untuk spesial bulan Ramadan ya, biarpun udah telat sih ini add-on udah ada ya, udah berapa hari. Jadi ya aku cuman ingin tahu aja nih add-on kayak gimana gitu, fiturnya sama item-itemnya ya, itu aja sih. Oke, kita langsung aja daripada kelamaan di opening, let's go. Oke, ini adalah yang pertama teman-teman. Kita akan coba telur ini teman-teman. Ini adalah telur androkubutan ya. Aku nggak tahu siapa maksudnya kubutan ini. Ya, kita akan coba ya seperti ini kubutan. Lihat itu ada selendang sarungnya nih. Sarung apa ya? Saya lupa. Sarung apa itu? Ini Rijal Kubu Kulon. Oke. Ini lagi Firdaus juga. Udah teman-teman, mereka akan perang kalau kita tuhnya tuh. Ya teman-teman. Wah. Aduh. Mereka pada perang ya. Lalu ini ada lagi Firdaus nih. Lihat. Terus ada Rehan Kubu Kulon. Lihat Rehannya pakai itu kostum panda ya, bukan Rehan Wangsap ya, beda lagi. Terus ini apalagi nih, ini Arkham Kubuwetan. Oke. Yang aku lebih suka yang Arkham teman-teman karena keren ya. Ya keren aja sih. Terus Dani Kubuwetan ya seperti ini nih. Ini mereka nih pada perang ya. Wah, ada yang mati juga tuh. Oke. Next ini Ajka Kubu Kulon. Oke. Ini ada Zidane Kubu Wetan, ada Rangga Kubu Kulon. Oke. Wow, ini benar-benar kejam sekali teman-teman ya. Oke, kita next lagi ya teman-teman. Mungkin kita akan cari aja. Oke, kita langsung ambil. Ini ada donat teman-teman. Oke, ini donat. Terus apa nih, es buah, es kelapa, kolak, terus kurma, apalagi tempe goreng. Ini apa nih, kulit hitam. Oh, ini buat bikin baju teman-teman, bikin baju ya pokoknya baju teman-teman, aku nggak tahu baju apa. Udah sih ya, kita coba ya, makanan ini. Oke, kita dapat efek regeneration 2. Oke. Terus kita dapat speed 2. Nice kali es buah nih, es kelapa. Oke, sepertinya sama. Ini kolak. Langsung habis loh. Ini kurma nih, siapa yang suka makan kurma? Kurma maksudnya kurban. Terus tempe goreng. Oke, ini tempe goreng teman-teman. Efek regeneration juga. Oke, next lagi teman-teman. Next lagi kita gini-gini aja ya. Showcase ya. Oke, di sini ada berapa item lagi nih? Ada uang 10.000, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, ada beduk, terus gerobak es kelapa, ada lodong bambu, ada toa, ada pentongan, ada radio, ada dus isinya Indomie aja. Oke, ini sama kongguan aja. Kongguan. Oh ya teman-teman, saya lupa bahas ini teman-teman. Ini adalah apa ini? Kayak musola teman-teman, musola. Ya kayak musola teman-teman atau masjid kecil ya. Dan jujur pas aku pertama kali nemuin masjid ini, aku sedikit terkejut teman-teman, dan kayak ya sedikit takjub juga karena aku pakai drone ini tiba-tiba muncul masjid ini di tengah-tengah desa gitu. Mana ini desa luas juga nih, dan banyak juga rumah-rumahnya di sana tuh. Lalu di sini juga ada barang-barang. Ini ada apa ini, radio kayaknya. Ini mic teman-teman. Ya
mic buat itu, buat mengumandangkan azan ya, oke. Terus ini ada uang 10.000, ada 20.000. Ini buat apa ya? Mungkin ini kayaknya. Terus ini ada beduk nih. Aku nggak tahu beduk pakai apa ya ininya. Aku udah coba-coba gini nggak bisa teman-teman ya. Oke, kita coba ini gerobak es kelapa. Oke. Wah, mantap sih, ada kongguan teman-teman nih. Kaleng kongguan. Ini kita bisa trade teman-teman. Tuh, lihat. Wah. Gila, ini apa namanya? Marjan melon mahal juga ya, 20.000. Beli ah. Terus ini beli ah. Beli semua. Oh, wih, Pocari Sweat mahal dong, 20.000 sejak kapan? Oke, ini apa ini? Ini kolak pisang, harganya cuma 10.000, murah sekali. Kita beli. Ini es campur. Terus ini apa? Kolak pisang lagi. Ini pisang hijau Makassar. Wow. Oke, udah. kita nanti lah cobain makan ini lodong bambu nih. Kita taruh di sini. Oke. Gue nggak tahu sih cara pakai ini. Nggak tahu gimana cara pakainya. Aku bingung teman-teman. Mungkin buat kalian yang tahu bisa komen di bawah ya cara menggunakan lodong bambu ini. Ini toa. Ya toa itu yang tadi teman-teman ya, yang kayak mic gitu. Ya jadi bisa dipakai teman-teman nih. Ada nggak sih? Mana? Tunggu. Loh, kok nggak ada? Oke, ini pentongan teman-teman, pentongan ya kayak gini teman-teman. Kedengeran gak? Kayaknya kedengeran sih, sorry kalau dikecilin ya biar suara saya kedengeran ya, soalnya aku rekamnya di ini di teras teman-teman, dan banyak suara motor dan mobil lewat ya, soalnya rumahku lumayan dekat dengan jalan raya. Oke, next lagi ini radio. Oke, ini beda teman-teman. Oke, kita coba. Lagu ini iklan Sarung Wadimor teman-teman. Wah, apa? Aduh, aku kira cuman berapa ya? Cuman satu doang loh lagunya. Ternyata ada berapa nih? Oke, next lagi, apa lagi lagunya nih? Kok iklannya masa suaranya iklan di mall mulu ya? Ah, nggak tahu lah. Perasaan aku coba-coba ada efek suara ini teman, lagu Ramadan tiba. Aduh, sorry pikun, aku pikun ya itu teman-teman. Dan Ramadan tiba remix teman-teman ada di sini teman-teman ya. Cuman nggak tahu kenapa ini malah lagu iklan Sarung Wadimor ya ini. Pecah juga ya. Oke, ini apa nih? Ini dus isinya Indomie. Kita buka. Lihat teman-teman. Kok dari sini lebih bagus ya bentuknya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman, bungkusan minyak kelihatan lebih realita ya, lebih asli teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sini agak aneh ya. Kayak kertas ya, kertas gitu. Tapi bisa kita ambil nih teman-teman. Lihat bisa diambil. Dan ya ini dia. Oke, kita kita cobain kongguan nih satu lagi. Kongguan. Aduh, sayangnya teksturnya aneh teman-teman. Oke, kita coba. Buka teman-teman, ambil. Oke. Kita dapat cookie biasa nih. Oke, kita cuma makanannya teman-teman, makanannya salah. Kita coba makanan ini teman-teman yang tadi kita beli ya. Oke, kita coba kolak pisang. Oke, gak dapat efek apa-apa. Marjan leci, mantap. Oke, gak dapat apa-apa juga. Marjan melon. Terus marjan kelapa. Oke. Bikola.
waduh semuanya nggak dapat efek apa-apa. Pocari Sweat, wah mantap. Ya nggak dapat efek apa-apa nih. Ini es campur nih, es campur nih kita harus taruh teman-teman, taruh di sini tuh. Wih mantap, mantap kali teman-teman ya. Waduh jadi sangat tergoda teman-teman. Aku kalau buka nggak kayak gini lagi seleranya tuh, udah beda banget ya. Nggak kayak dulu ya. Ini tuh enak banget. Ini kita coba ini nih. Kolak pisang ini. Ya teman-teman. Jadi kosong. Ya untuk cara ngilangin ini mungkin gini nih. Oh. Ya kayak gitu teman-teman, ditekan ya mangkok ya. Kita makan. Oke dimakan. Look, iya. Kita ambil lagi mangkoknya. Terus ini apa ini? Pisang hijau Makassar yang tadi itu es campur kita coba. Oke, mantap jiwa. Pisang hijau ih mantap sekali teman-teman ya. Siapa yang pernah makan pisang hijau Makassar komen guys di bawah ya. Aku penasaran sih, tapi nggak tahu juga sih ada yang komen apa enggak. Kita cobain Indomie spesial Ramadan. Mantap. Bayangin teman-teman makan mie sama bungkusannya ya. Mantap. Mantap sekali ya. Ini cookie biasa nih, nggak ada apa-apa. Ya, kita next lagi teman-teman. Oke, aduh pusing dulu lah. Oke teman-teman, sudah dibersihkan inventory-inventoryku. Ya, kita akan next sini. Ya, lumayan banyak teman-teman ya. Tapi kita ambil ini satu ya. Tapi di soalnya di sini lebih sedikit. Ya. Tapi ada lagi kayaknya teman-teman di sini nih. Ah, itu dia. Ada ini nih. Kita ambil aja teman-teman langsung yang belum kita coba. Ya, kayaknya udah sih. Oke. Kita ambil sarung sapir. Wah, mantap sih ini. Ini buat perang teman-teman, mantap sekali, bro. Oke. Kita ambil semua. Oke, teman-teman. Kita akan coba ya. Lihat udah aku ambil semua ya. Oke, kita coba dari yang pertama yaitu bubur kacang hijau. Mantap. Oke, kita coba. Ya. Tidak ada efek apa-apa ya. Seperti biasa. Ini ada sirup ABC. Ini aku pernah jujur pernah minum ini dulu. Ini manis banget rasanya. Tapi sayangnya nggak ada efek apa-apa ya, sama kayak tadi. Ini sarung sapir keluar. Oke, ini Wadimor. Wow, yang Wadimor agak berat teman-teman, pasti ada senjatanya ini dalam sarungnya. Wah mantap sih ini nih. Wih, anda pakai ini juga. Oke. Langsung mati. Oh enggak kan. Lucu juga ya. Oke, ini ada sarung Wadimor dan sarung sapir. Ini tuh digunain buat ini teman-teman. Buat sholat ya. Ini dia tuh. Ya kayak gitu teman-teman ya. Ya jadi antara ini sama ini nih. Salah ini sarung apa sama sarung mangga itu aja teman-teman, cuman beda polanya ya, pola sarungnya atau teksturnya. Terus ini ada selendang adalah kita ambil satu aja karena hampir semua sama ya, kegunaannya sama. Oke, kita akan coba. Dan ini kegunaannya untuk di badan ya. Ya keren banget ini sumpah. Keren. Next lagi teman-teman, ini ada lodong pipa. Ini bagus banget teman-teman. Ini kayak senjata teman-teman. Tapi bisa nembak orang nggak sih? Coba ya. Bisa. Nice sekali. Ya ini kita reload dulu teman-teman. Aku nggak tahu sih ini reloadnya gimana. Tapi nggak tahu kenapa ya. Pas udah ngeluarin satu tembakan tadi, nggak tahu kenapa ini nggak bisa nembak teman-teman. Juga nggak tahu teman-teman ya, mungkin kenapa gitu ya kan. Oke, kita next lagi tunggu dulu ya. Ini adalah baju koko, lepas dulu ya baju koko.
kita tinggal pasang. Oke, mantap sekali ya. Wajib pokok nih. Ini ada versi putihnya juga. Wow, keren. Terus ini ada pentongan 3D, ini sama kayak ini teman-teman. Cuman bedanya ini dipukul cuman gini doang. Ya gitu doang. Tapi kalau ini enggak teman, tinggal gini aja. Sambil dipegang terus ya bisa dibawa-bawa teman-teman. Enggak kayak ini ya. Kalau ini cuman bisa di tempat aja ya. Ditaruhnya. Ya bisa dibawa, cuman ini doang yang bisa dibawa nih, pentongan 3D ini. Duar. Oke, ini baju koko. Baju koko. Nice. Oke, terus ini ada baju koko merah. Anjay. Terus ini ada sarung hitam pecut. Ini sama kayak selendang, teman. Cuman ini lebih bagus, teman-temannya. Aku lebih suka yang ini juga. Terus ini ada bakwan. Bakwan. Oke. Kita dapat regeneration lagi. Ya. Ini bentuknya kayak makanan bala-bala ya. Kayaknya sih. Aku lihat-lihat ya. Terus di sana celana, celana biasa ini teman-teman. Terus ini ada sarung hitam. Wow, wih anjir keren banget sumpah. Oke, next lagi teman-teman. Iya, ini dia nih. 5 lagi. Peci anjay, kita pakai semua nih. Loh. Oh iya, saya baru ingat. Oke. Wih, kita pakai peci teman-teman. Wih, ini paling keren sih, saya suka banget. Lihat, Steve yang pakai sendal teman-teman. Tuh, pakai sendal. Tuh ya. Oke, ini makan terakhir kayaknya. Ini ada resource. Mantap. Dapat regeneration lagi. Terus ada tahu goreng juga. Ini kalau di daerah saya, daerah Bandung itu gehu ya. Ya, daerah saya sebutan tahu gorengnya adalah gehu. Kalau kalian apa? Komen ya. Saya penasaran sekali dengan pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Ya, itu tuh. Ya, aduh slash clear dulu. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Nanti di next video nanti saya akan membuat video seperti ini lagi ya, dan jujur aku lebih suka bikin konten begini ya, karena aku pernah bikin konten bahas add-on ini dulu dan itu yang nonton banyak teman-teman ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja video lama aku ya seperti gimana ya, dan view-nya itu ada yang ribuan bahkan puluhan ribu ya. Tapi bukan yang ratusan ribu itu beda konten ya, beda game juga ya. Jadi itu gak usah dipedulikan lah. Aku juga gak ngerti kenapa video itu bisa gede banget ya view-nya. Aku juga gak tahu kenapa. Oke, mungkin di next video kita akan melanjutkan video Minecraft Survival Series with add-on ya. Kita akan melanjutkan survival itu. Jadi ditunggu aja. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja dulu. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ke channelnya. Oke, dan tunggu di next video. Bye bye. Bye bye sih semuanya. BTW semoga puasa kalian lancar-lancar aja ya. Bye bye.